Sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tadi Encik Pritpal telah pun menjelaskan pada hari Sabtu adalah hari pengundian dan hanya ada dua hari lagi untuk kita membuat keputusan. Saya percaya semua yang hadir di sini telah pun membuat keputusan untuk memberi sokongan kepada calon perpaduan, calon kerajaan perpaduan iaitu Cikgu Johari. Okey, pertamanya kita lihat calon untuk kerajaan perpaduan ataupun calon yang mewakili kerajaan perpaduan iaitu Cikgu Johari. Sebentar tadi saudara telah memberi penjelasan berkenaan dengan latar belakang pendidikan beliau. Dia seorang cikgu, dia seorang profesor, dia seorang yang mempunyai latar belakang yang cukup baik. Boleh dikatakan satu latar belakang untuk seorang calon yang agak baik ataupun sangat baik boleh dikatakan. Jadi kita mempunyai satu calon yang baik. Sekarang parti ataupun bagi pihak siapa yang beliau bertanding. Dia bertanding sebagai calon kerajaan perpaduan. Di Pulau Pinang kita mempunyai pentadbiran oleh kerajaan perpaduan. Sebentar tadi Ketua Menteri Pulau Pinang yang berhormat Chan Kon Yau telah memberi penjelasan berkenaan dengan semua inisiatif-inisiatif kerajaan negeri demi kebaikan rakyat di Pulau Pinang. Dari segi penyediaan untuk menghadapi cabaran air di sini, jalan raya di sini dan semuanya dalam persiapan, dalam rancangan mengikut jadual. Ini adalah satu kerajaan yang baik. Bukannya setelah melanda ataupun setelah menghadapi masalah air ke atau apa-apa jenis masalah, cuba untuk menunding jari menyatakan dia telah laku macam itu, ini kerajaan persekutuan tidak memberi kerjasama dan sebagainya. Saya boleh bagi satu contoh. Sekarang ini, dua minggu sebelum ini saya telah pergi ke Langkawi. Seperti yang kita semua tahu, seperti yang semua kita maklum, Langkawi adalah satu pusat pelancongan yang terkenal bukan di negara kita sahaja, bukan di rantau ini sahaja, tetapi Langkawi adalah satu pusat pelancongan yang terkenal sedunia. Tetapi apa keadaan di Langkawi sekarang? Tak ada air. Hotel di Langkawi membeli air untuk kegunaan penghuni. Rakyat di Langkawi perlu berbaris waktu pagi untuk mendapat air untuk kegunaan harian. Itu adalah kesilapan siapa? Siapa yang memerintah negeri Kedah untuk 15 tahun yang lepas? Kenapa tiada sebarang perancangan? Jadi apa yang sedang berlaku sekarang ini, kerajaan pusat di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri sedang membuat persiapan dan juga sedang menghulurkan dana untuk memperbaiki pipe dan untuk mencari satu jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat di Langkawi dan juga seluruh negeri Kedah dan juga untuk Pulau Pinang dan Utara Perak. Inilah kerajaan yang prihatin kepada kehendak ataupun keperluan rakyat. Jadi saya telah kata satu calon yang baik, calon mewakili satu kerajaan negeri yang mempunyai satu kewibawaan yang telah mentadbir negeri dengan begitu baik. Satu kerajaan negeri yang membuat rancangan dan juga perancangan untuk menghadapi semua cabaran rakyat negeri dengan tersusun dan baik. Dan juga satu kerajaan pusat di bawah kepimpinan yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, iaitu kerajaan perpaduan. Jadi calon perpaduan, negeri ditadbir oleh kerajaan perpaduan, kerajaan pusat adalah ditadbir urus oleh kerajaan perpaduan. Jadi
saya percaya anda semua akan pilih calon perpaduan supaya rakyat di Sungai Bakap akan terus dapat manfaat menjadi dibawa seorang wakil rakyat yang menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Sebentar sebelum saya ada ramai yang telah berucap berkenaan dengan kenyataan-kenyataan ataupun hujah-hujah yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Dua hari sebelum ini saya telah berada di Parlimen dan Perdana Menteri telah mencabar Perikatan Nasional. Perdana Menteri kata, saya pernah duduk di sana sebagai ketua pembangkang. Perdana Menteri kata, di situ saya pun ada membangkitkan banyak isu berdasarkan kepada fakta. Bukannya berdasarkan kepada penipuan. Bukannya berdasarkan kepada fitnah semata-matanya. Jadi itu adalah perbezaan. Walaupun saya kata sekarang ni kita mempunyai calon daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat, tapi kita pun pernah menjadi pembangkang. Tetapi bila kita berhujah, bila kita memberi ceramah, kita membuat atas dasar fakta yang benar. Saya tak perlu jelas panjang lebar atas isu diesel, umpamanya yang cuba dibangkitkan perkara-perkara yang sedang diputar belit oleh pembangkang adalah atas subsidi untuk diesel. Itulah dalam konteks itulah Perdana Menteri telah menyebut bila nak berhujah-hujah atas dasar fakta. Berkenaan dengan diesel, dah banyak orang yang berceramah di sini ataupun sebelum ini telah memberi penjelasan yang baik berkenaan dengan diesel, penyusunan semula subsidi diesel. Saya ingin hanya menyatakan perkara ini. Kita perlu wang untuk membuat projek-projek yang seperti sungai yang dikatakan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Kita perlu mengalir air daripada utara Perak ke sampai ke Pulau Pinang dan juga untuk Kedah untuk masa depan. Ini projek jangka panjang. Dan juga ada projek-projek jangka sederhana dan jangka pendek. Untuk itu, kerajaan memerlukan dana yang mencukupi untuk membiayai semua projek-projek kerajaan ini. Dari mana kita dapat dana ini? Satu, kita pinjam wang. Itu telah pun dilakukan bertahun-tahun sehingga negara kita sudah dibebankan dengan hutang 1.5 trilion. Kalau tanya saya berapa kosong, saya memang tak tahu. Itu adalah satu angka yang sangat-sangat besar. Jadi, seorang Perdana Menteri yang berwibawa, yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan satu program yang telah dibincangkan oleh semua Perdana Menteri sebelum ini, iaitu untuk menyusun semula subsidi yang diberikan untuk diesel ataupun untuk diesel. Jadi melalui ini, dua perkara dicapai. Satunya, penjimatan untuk kerajaan untuk membiayai semua projek yang dibincangkan pada hari ini, iaitu seperti air, penyaluran air untuk membaiki loji, pembersihan air dan sebagainya. Jadi penjimatan itu dibuat satu. Keduanya, kita menghentikan penyelewengan, penyeludupan diesel ke negeri-negeri berhampiran dan juga di perairan. Jadi ini adalah satu usaha yang baik yang hanya boleh buat oleh seorang Perdana Menteri yang mempunyai keikhlasan, kejujuran dan berwibawa untuk membawa satu perkara yang baik untuk rakyat.
Jadi kalau ini adalah perkara yang boleh dicerca di Mahkamah Hamun terhadap kerajaan sekarang ini, kita bersedia untuk menerima. Sebab pada hakikatnya rakyat yang akan mendapat manfaat daripada penjimatan yang kita akan buat daripada penyusunan semula ataupun apa yang kita panggil subsidi bersasar ini. Ini adalah satu perkara. Keduanya, sebagai timbalan menteri Kementerian Perpaduan, saya juga perlu sentuh atas isu perpaduan negara. Perpaduan di antara kalangan rakyat adalah menjadi satu tumpuan besar oleh kerajaan pada masa ini. Bukan sahaja sekadar nama kerajaan perpaduan, tetapi satu tumpuan yang agak besar, satu langkah yang sangat besar sedang diambil oleh kerajaan supaya rakyat kita saling memahami antara satu sama lain. Tak kira kaum, tak kira agama, kita perlu hidup dalam suasana yang harmoni. Dan tak pernah dicakap oleh pembangkang Perikatan Nasional sebab modal politik mereka adalah bukannya perpaduan. Mereka mahu membina, modal politik mereka adalah atas dasar isu-isu perkauman. Jadi tengok perbezaan kaum kerajaan perpaduan yang mahu membawa membina satu negara dengan rakyat yang cukup faham, memahami antara satu sama lain, mempunyai satu penghormatan antara satu sama lain, dan juga kita mempunyai satu kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat yang merangka projek-projek untuk masa depan rakyat kita. Jadi saya percaya pada hari Sabtu ini tidak akan ada sebarang keraguan nak pilih siapa. Pilih sahajalah calon nombor satu, iaitu Cikgu Johari. Boleh tak? Boleh. Calon nombor? Terima kasih.